Ini mbah jenggot, jenggotnya lihat. Oh, lah jenggotnya ini. Ada juga dicari di Youtube, mbah jenggot. Kemarin yang nyari siapa? Anak saya. Anak? Mm -hmm. Aprianto? Anu So. Yali. Oh, anaknya nyari mbah jenggot keluar. Ada Mbak Jenggot tapi Rao No nggak jenggot, eh. nah, ada Jenggotnya. Ada lagi, hmm? ada kemarin ada. Tuh. Ad, eh? Ada keluar, ini Mbak Jenggot tapi bukan 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 bapak. Gitu. Oh, tapi pakai jenggot juga? nggak pakai dia. nggak pakai jenggot. Mm -mm. Oh, iya, tapi jenggot jenggotnya nggak ada. Gak ada jenggot ngomongnya Mbak Jenggot. Ada di sana, yang hmm? di yang di YouTube ada. iya tapi nggak ada jenggotnya dia. Gak ada, nggak ada berarti bukan Mbak Jenggot itu, mm -mm. Mbak. Jenggot gundul, gundul kali. Jenggotnya gundul, mm -mm. kalau ini lah. Jenggot, jenggot beneran. Mm. <laughs> iya. Jadi, Mbak Jenggot ini mau ngajarin kita menghafal. Mm -mm. Ini mm. yang kerap kali di, kerap kali ngerti itu. Kerap diucapkan oleh Mbak Jenggot itu apa? Yo. Yang taman hidup. Taman hidup, apotek hidup, dapur hidup kalau dapur hidup itu tomat, cabai, terong, pare, kangkung. Nah itu dapur hidup kemangi, dapur hidup. Iya. Yeah. Apotek hidup itu longkowas, terus rempah merah Nah, ada, leng, ada yang buat obat-obatan, hmm, obat-obatan. Itu apotek hidup. Apotek hidup. Yeah. Dapur hidup itu dapur hidup, cabai, Cabe? tomat terong kangkung masih yang, yang bisa dimasak hmm, di dapur di dapur itu disebutnya dapur hidup dapur hidup yang bisa dibuat obat namanya apotek hidup atau hidup. Yo, terus so, kalau taman hidup? Taman hidup ini yang di depan ini oga-oga ini taman taman hidup. Tanam tanaman ini. Tamanan yang untuk pandangan hmm. ini taman hidup Untuk hiasan. Hiasan. Untuk pagar itu yang untuk hiasan lah itu taman hmm. taman itu. Taman hidup. Taman hidup. Ya kalau ini buah tim. Buah tim itu ini okay. bisa obat juga. Oh buah tim ini. Hmm buatin, nah buahnya tuh buatin Buat itu dari mana Arab, Arab, nah. buatin, terus pohon kelor, pohon kelor termasuk itu obat juga, mau obat hmm. jadi termasuk apotek hidup, ada oh, hidup Dapur hidup bisa, apotek hidup bisa, oh bisa masuk dua dia, hmm. oke, okay. karena bisa dimasak juga, bisa, kelor, hmm. kalau pohon kelor itu daunnya aja bisa bikin kapsul bisa bikin kapsul kapsul oh bisa apa khasiatnya apa itu kapsul ya, dari itu, daun kelor pokoknya itu biar ya, semua anu bisa sembuh sakit-sakit itu bisa sembuh oh iya mm. iya herbal do herbal Iya. batangnya itu dikupas ditumbuk ya. direbus diminum ya. itu bisa bikin obat bisa uh, Iya. iya nah, obat apa aja iya uh, iya hmm. Jadi itulah istilah-istilah yang sering diucapkan oleh Mbak jenggot Kalau kita nggak menghafal, hmm. oh ya nggak inget. Kain kok jagung juga itu kan namanya jagung hidur. apa? Itu ya termasuk. Jagur itu. Hmm. Karena jagung direbus di dapur Buat hmm. cemilan. Singkong. Jabur Singkong itu singkong. Jadi ada tiga ya, tiga ya. Taman, hidup. apotek, sama hidup, dapur. Dapur hidup. Taman, apotek, dapur. Hidup. Taman hidup, apotek hidup, dapur, dapur hidup. Masing-masing tanamannya ada sendiri. Ada Kayak paya itu kan? Paya? Dapur hidup, obat juga. Oh iya iya iya. Uh -uh. Pepaya bisa masuk dapur, bisa, bisa masuk apotek, atik. Bisa apotek sebagai obat. obat, itu caranya, sekian dulu ya. Ambil.